Meski menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bukan berarti kita tak berolahraga. Nah, agar tubuh tetap fit di bulan Ramadan, Anda bisa mencoba olahraga boxing atau bertinju. Menjaga kebugaran adalah hal yang tidak boleh dilupakan walaupun dalam bulan Ramadan. Salah satunya dengan olahraga boxing atau bertinju. Olahraga yang mengandalkan pukulan ini ampuh membakar lemak serta menjaga stamina di saat puasa. Gerakan-gerakan dasar dalam bertinju seperti hook, jab, uppercut bisa dilakukan setelah waktu berbuka. Melakukan olahraga ini selama 2 jam ternyata bisa membakar 800 kalori. Yoga bagus misalnya. Meski menjalankan ibadah puasa, ia tetap memilih untuk berolahraga. Dengan menjaga kondisi tubuh serta memperbanyak minum air putih, yoga tetap berlatih jenis olahraga yang banyak menguras tenaga ini. Oh, untuk tambahan asupan gizi, saya biasanya itu makan buah ketika sahur dan buka. Ya. Olahraga boxing banyak digemari masyarakat di Surabaya, Jawa Timur. Termasuk di bulan Ramadan ini, sedikitnya 25 hingga 30 orang datang untuk bertinju di sasana tinju ini. Sony Misdananto melaporkan untuk Net.